الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وإكرمنا بخلافته من جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah diturunkannya syariat saum selama satu bulan penuh di bulan Ramadan bisa menjadi alat atau tools bagi seseorang untuk mampu memecah cangkang material individual yang menyelimuti jiwanya, sehingga jiwanya mampu memancarkan energi spiritual, sosial dalam bentuk welas asih dan kepedulian. Proses pemecahan cangkang material individual dalam bentuk penderitaan menahan rasa sakit karena lapar dahaga dan juga mengekang syahwat seksual, serta rintangan untuk memberikan kepedulian kepada sesama pun mengundang iba dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika penderitaan dan kesulitan menyapanya, ia akan memanggil asma-Nya, Allah, Allah, Allah. Sehingga keibaan Allah kepada seorang insan yang saum ini pun lantas dideklarasikan dan diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, ia memanggil-manggil asma-Ku untuk memberikan kepadanya pertolongan, fa inni qarib, maka sesungguhnya Aku dekat. Ajibu da'wat ad-da'i idza da'an. Kedekatan Allah adalah untuk mengabulkan doa-doanya, mengabulkan seruan-seruannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia menyeru Allah, ketika ia memanggil Allah Subhanahu wa taala. Lantas di balik empati Allah ini ada pesan, fal yastajibuli, tetaplah menjadi baik. Tetaplah peduli, tetaplah pancarkan spiritual sosialmu itu. Wal yu'minu bi, jaga mindset keyakinanmu kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka senantiasa berada di dalam bingkai kebenaran, cahaya kebaikan. Maka singkat cerita, kisah seseorang yang mampu memecahkan cangkang individual, cangkang material individualnya, memancarkan energi spiritual sosialnya, sebut saja namanya Fatimah. Fatimah seorang pembantu dari sebuah desa kecil namanya Cibunian Pamijahan Lewiliang Bogor. Desanya desa tertinggal di tahun 2000-an. Anak-anak di desanya maaf bodoh-bodoh karena sekolahnya hanya sampai kelas 2 atau kelas 3 SD saja, setelah itu pergi ke ladang membantu orang tuanya. Secara keberagamaan mereka rata-rata, maaf bahasa kerennya, TBC, percaya kepada tahayul, bid'ah dan khurafat. Fatimah seorang pembantu punya pemikiran bagaimana caranya agar masyarakat di desanya berubah dari apa adanya menjadi bagaimana mestinya. Pancaran spiritual sosialnya kemudian melahirkan gerakan meskipun banyak kesulitan menentang langkahnya itu. Kenapa? Ia hanya seorang pembantu sementara ingin merubah kehidupan masyarakatnya dari bodoh menjadi pintar. Maka sebagai pembantu di tahun 2010, meskipun tinggal jauh di negeri orang yakni di Hong Kong, ia bukan hanya menyisihkan penghasilan bulanannya, ia juga ngenceleng di emperan sebuah bank, disebutnya bank titik-titik remittance.
Nah, ngenceleng, ngasih tahu kepada teman-temannya, di desaku anak-anaknya, biar pada pinter, aku ingin bangun sekolah. Punya mimpi besar bangun sekolah. Singkat cerita terkumpul, dan dibangunlah sekolah satu petak. Namanya Miss Albayan. Dari situ datang jamaah ibu-ibu dari BI bertanya kepada khotib, Ustadz ingin jalan-jalan tapi pengen ke gunung sekaligus bakti sosial, ada enggak titik lokasi yang bisa kita tuju? Khotib arahkan ke sana. Singkat cerita ketemu dengan pengelola lapangan, ngobrol punya ngobrol, satu petak bangunan itu ternyata dipakai 4 gelombang pendidikan, PAUD, TK, kelas 1 dan kelas 2. Kira-kira itu terjadi di tahun 2014 Masehi. Keuletan Fatimah ngenceleng di hadapan atau di emperan bank tadi di Hong Kong itu, ternyata bertemu dengan NGO yang mengelola kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan juga CSR. Dibantulah sekolah itu ditambah bangunannya. Dari ibu-ibu BI dapat satu bangunan dengan segala peralatannya, kemudian ditambah lagi dari NGO itu. Hari ini sekolah itu lengkap menjadi sekolah gratis yang sangat bonafit, menjadi mercusuar rujukan oleh sekolah-sekolah sekelilingnya, termasuk sekolah-sekolah negeri. Bahkan acara Andi F. Noya datang men-shootnya, menyiarkannya dalam acara Kick Andy. Kenapa bisa begitu? Karena anak-anaknya sekolah gratis itu prestatif. Ketika ada acara penampilan pidato mereka tiga bahasa, English, Arabic, dan Indonesia. Bahkan mereka berhasil melakukan tukar pelajar. Siswa-siswinya mampu menulis buku pertukaran pelajar dengan sekolah-sekolah di Jogja dan seterusnya. Prestasi itu berkembang sampai hari ini. Cibunian bukan lagi desa terbelakang dan bodoh. Cibunian telah memancarkan cahaya-cahaya kecerdasan dari tangan seorang wanita yang punya kepedulian, Fatimah. Bahkan sebuah PH memproduksi bagaimana true story seorang Fatimah di Hong Kong, mulai dari kerja di rumah majikan, bagaimana ia ngenceleng, bagaimana ia berkomunikasi untuk membangun sekolah Miss Albayan, semuanya direkam dan dipancar siarkan. Kebaikan itu adalah merupakan buah suksesnya orang yang saum. Pecah cangkang individualnya, kemudian memancar energi spiritual sosialnya. Itulah yang dikehendaki oleh syariat siam, sehingga target takwa bisa tercapai. Mudah-mudahan tahun ini juga adalah tahun kita untuk meraih sukses takwa dalam takwa yang sebenar-benarnya, mampu merubah diri dan masyarakat dari apa adanya menjadi bagaimana mestinya. Dari bodoh menjadi pintar, dari miskin menjadi kaya, dari lemah menjadi berdaya, dan seterusnya. Mudah-mudahan sukses Ramadan kita. Wallahu'alam bisawab. Ja'alanallah wa'aikum dan faizin al-aminin wa adkhalani wal muwahidin faqru biqfir wa anta khairu rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Faya abadallah, usikum wa nafsi bitaqwallaha wa ta'atihi, la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihi al-kareem, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa idha sa'alaka ibadi anni, fa'inni qurib. Ujibu da'watad da'i idha da'an, fal yastajibuli, wal yu'minu bi, la'alakum yarshudun. Sadaqallahu al-azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim taksirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin wa fi Gaza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Aqimis shalah.